Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini Mul mau tutorial atau tips, terserah. Yang penting selamat datang di tips tutorial. Kali ini Mul punya songket mau dijadiin rimpu khas NTB. Ini Mul mau coba. Ini kan ada nih, apa ya namanya ya, penyatu ya. Ini yang mana yang depan, yang mana belakang gak kelihatan teman-teman. Soalnya sama aja. Ya udahlah. Jadi ini kan gak mungkin nih gini, gini mau pakai. Soalnya gak bagus kan kayak gini ya. Ini dilipat dua. Lipat dua. Terus kemudian kita benci aris kita ini, jadi yang ininya kita bawain gitu, kita bencuk ya saudara-saudara, tangan kita di bawah, kita tarik saudara-saudara ya saudara-saudara, kita tarik, kita tarik sekuat tenaga deh, sudah bisa. Terus kita duduk belakang. Lagi permasalahannya adalah sanggulmu gede banget. Kayak gini. Kita bersihin dulu deh. Gini. Sebenarnya kayak gini udah bagus banget tuh. Tinggal dipentol aja kan kayak di sini atau pakai itu apa? Bros. Nah, taruh sini. Keras, kuat banget. Jadi permasalahannya adalah sanggul mul gede banget. Udah nih. Gini nih. Oke, kita coba ya. Tarik, tarik. Tarik, tarik. Beneran susah. Susah. Oh iya ya, mantap deh.